Meraja kali ke 60 UTM sedang berlangsung dari 28 hingga 29 April 2018. Di belakang saya, kelihatan ketibaan Duli Yang Maha Mulia, Raja Zarid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah memeriahkan lagi majlis convocation kali ke 60 UTM. Saya Puan Nur Suyarni Sani. Okey, Puan, tanya Puan eh. Okey, saya ingin bertanyakan beberapa soalan. Okey, apa perasaan Puan bila dapat menamatkan pelajaran Puan pada ini? Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana diberi peluang oleh UTM untuk cuti belajar dan dapat akhirnya setelah 2 tahun cuti belajar, saya berjaya untuk menamatkan PhD saya di UTM. Terima kasih kepada UTM memberi peluang, juga terima kasih kepada keluarga kerana menyokong saya, alhamdulillah. Kalau kita tanya dengan senior-senior saya yang lepas, saya cakap kena bangun malam, tidurkan anak dulu, siapkan kerja rumah, kemudian bangun malam buat baru tumpu pada PhD. Saya try buat tapi memberi stres. Jadi setelah fikir-fikir apa, tengok sendiri macam mana saya boleh adapt, kita try yang perlu ialah 8 hingga 5 adalah masa yang perlu optimum untuk PhD. Jadi kena fokus, kuat, rajin dari 8 dan hingga 5. Macam kita bekerjalah sama prosesnya. Dan habis pukul 5, masuk pukul 6, kita adalah masa untuk keluarga dan family. Jadi anak-anak ada quality time untuk dengan saya. Jadi mereka puas dengan kita dan saya pun tak ada stres. Mereka tak menuntut lebih masa daripada saya. Setelah mempunyai PhD, kita bertuah kerana di UTM dia menyokong laluan kerjaya saya sebagai pegawai penyelidik, di mana walaupun kami telah ada PhD, laluan kerjaya kita tak berhenti hanya di 41. Okey, kami diberi peluang untuk mengalami kenaikan pangkat sama seperti pensyarah. Jadi insya-Allah saya akan masih berdiri di sini di grade pegawai penyelidik dan tidak akan bertukarlah kepada pensyarah, dan saya ingin menjadi role model kepada kawan-kawan saya yang kita sebagai pegawai penyelidik pun mampu boleh buat PhD, dapat doktor dan terus berjaya dalam skim kita sekarang, insya-Allah. Okey Puan Suyarni, terima kasih